Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direktur Bina Umroh dan Haji khusus Kementerian Agama Nur Arifin menjelaskan, pemberangkatan umroh yang sedianya dijadwalkan pada tanggal 23 Desember tahun 2021 ditunda. Keputusan ini berdasarkan arahan Menteri Agama Yaqut Kholil Koumas yang menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Desember lalu. Sesuai dengan arahan Presiden, penyelenggaraan umroh ditunda, sampai Omikron ini reda, dalam rangka melindungi bangsa dan rakyat Indonesia. Jangan sampai ada penyebaran Omikron, kata Arifin. Ia menerangkan, kebijakan ini diambil dalam rangka melindungi bangsa Indonesia demi kemaslahatan bersama. Berkaitan dengan penyelenggaraan umroh perdana yang sudah dijadwalkan pada tanggal 23 Desember tahun 2021, pemerintah meminta maaf rencana itu batal dan ditunda tahun 2022. Berkaitan dengan rencana umroh perdana pada tanggal 23 Desember ini, tentu banyak pihak sudah melakukan persiapan, maka atas nama pemerintah kami mohon maaf dengan kondisi ini, ujarnya. Arifin menjelaskan bahwa adanya Omikron yang menimbulkan situasi seperti ini bukan sesuatu yang diinginkan pemerintah. Maka Kemenak meminta dukungan bersama dari semua pihak dalam upaya menjalankan kebijakan pemerintah demi mengamankan bangsa Indonesia dari ancaman Omikron. Mudah-mudahan COVID-19, Omikron dan yang lainnya bisa segera berakhir dan suasana normal kembali, dan kita bisa hidup secara normal, umroh dan haji normal kembali, ujarnya. Arifin menambahkan, umroh perdana diundur sampai awal Januari tahun 2022. Setelah tanggal 2 Januari tahun 2022 akan dilakukan evaluasi. Jika memungkinkan, dia berharap ada pemberangkatan perdana jamaah umroh dengan catatan Omikron atau COVID-19 sudah reda. Jika tekanan kami berkurang secara tiba-tiba, masker oksigen akan keluar. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.